Teman-teman, saat ini saya berada di Palestina, berada di tengah-tengah perkebunan terbesar kurma di Palestina. Dan sebuah lembaga filantropi Nusantara Palestina Center mengadakan atau punya program secara rutin, yaitu membeli hasil pertanian petani Palestina dan dibagikan secara gratis kepada penghafal Al-Quran dan juga anak yatim serta keluarga yang kurang mampu di Palestina. Tentunya ini adalah sebuah program yang luar biasa di mana kita telah membantu menopang perekonomian dari petani Palestina dan juga memberikan kurma gratis kepada penghafal Al-Quran untuk memotivasi mereka dalam rangka menjaga, mempertahankan hafalan Al-Quranul Karim. Saya, Bang Oni, mengucapkan terima kasih kepada sahabat setia NPC yang selalu memberikan dukungan serta doa untuk saudara-saudara kita di Palestina. Terima kasih.